Enak sih deh. Kenapa mana? Itu kok ada mobil mas? Mana? Itu lihat tuh. Oh iya. Masih di tempat begini ada mobil. Kok di hutan ini ada mobil ya? Iya. Saya juga bingung ini. Gak apa orang yang ke kebun, yang punya kebun. Mungkin apa ya? Tapi mas sini, saya aneh. Yuk dicium, cium. Maksudnya aneh gimana? Dicium aja, coba. Bagus, cuma saya lihat ya. Salah lihat saya. Kok kayak goyang-goyang kayak gitu? Iya benar. Hah? Benar? Benar? Iya. Tuh kan? Tuh kan? Iya. Iya kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Goyang-goyang. Iya. Aneh kan? Astagfirullahaladzim. Iya benar. Ya kan? Iya. Aduh. Bukan. Maksudnya ini ya? Maksudnya ini tempat sepi loh. Enggak. Kemana-mana ini jauh loh mas. Astagfirullahaladzim. Itunya juga kacanya ditutupin pakai daun loh. Iya dipakai daun ditutupin. Padahal kacanya udah hitam ya. Ditutupin dari depan. Astagfirullahaladzim. Enggak apa. Gimana ya? Enggak bener gimana ya? Apa? Enggak. Maksudnya? Apa jangan-jangan? Apa? Pasien kita kan mau mencari dukun itu loh. Iya. Yang kemarin iya, kita tangkap kan katanya apa? Jadi ke tempat, ya tempat ininya? Ritualnya di sini. Iya ke arah sini gitu ya. Mungkin ini apa ya? Enggak. Apa kita tunggu aja dulu? Hah? Maksudnya di intai aja dulu gini. Gimana ya? Hah? Sama takut terjadi sesuatu loh. Iya benar loh, tuh lihat. Maksudnya sepi, kok kayak gitu terus? Ya masa mobil sebagus iya, ini justru itu. Di kebun gitu loh. Iya justru itu, dan kenapa aku goyang-goyang kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Aduh gimana ya mas? Apa kita samperin aja lah? Maksudnya ya, maksud kita mah baik, kita tanya aja. Baik bukan ada orang yang kayak anak baik. Kita nunggu aja keluar dulu aja. Nunggu aja? Takutnya gimana gitu. Ya udah. Oke, sok kita tunggu ya. Kita tunggu beberapa ini ya, beberapa saat ya. Oke. Tapi saya kok ngerasa ada yang ganjil tuh. Apa? Pakai apa namanya? Pakai remote otomatis gitu gimana gitu kita kan enggak tahu loh. Ah, enggak mungkin masa oh itu mobil diem, Mas. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Saya pengen dengar lebih dekat lagi ya mas ya. Sini mas. Iya ya mas. Semuanya ditutupin loh mas. Iya loh bener loh ini kayak ada yang janggal. Iya ada yang janggal, bener ada janggal. Kalau emang ini nggak ada sesuatu, kenapa mesti ditutupin kacanya? Iya nggak? Astagfirullahaladzim. Gak maksudnya? Kita di sini udah termasuk kita di sini udah lama. Kayak gitu terus loh. Astagfirullahaladzim. Daripada kita berjalan, daripada kita mikir yang demikian kita sampai. Maksud kita kan baik itu cuma kayak nanya gitu. Kenapa tuh? Takutnya mobilnya mogok gitu ya? Iya, kita takutnya. Kalau misalkan mobil mogok, benar. Kenapa dia ke sini, ke hutan gitu? Iya. Terus kenapa nggak misalnya nggak ada orang keluar atau gimana? Nggak ada ya? Ini tadi kayak gitu terus loh. Apa ada hewan buas yang masuk mobilnya ini? Coba ya udahlah kita kesana aja. Ya udah daripada kita penasaran kita mikir. Hah? Maksudnya pakai apa tuh mas? Aduh enggak lah mas. Ya kita di depan aja ya. Ya kita balik aja habis mengajar. Ya mas. Tapi nggak ada apa-apa loh mas. Nggak ada kayu, nggak ada apa loh mas. Gimana ini? Astagfirullahaladzim. Mas. Yalah, kita tanya sih.
Bismillah aja. Mas, mas takutnya ada apa-apa loh. Astagfirullahaladzim. Permisi, ada orang. Assalamualaikum. Mas. Siapa sih? Mas, kok kabur? Mas, lari loh. Mas kesana, mas itu. Maksudnya apa? Ini kok kabur? Tuh kesana tuh. Mau. Aduh, kesana lagi. Astagfirullah, ini maksudnya kayak apa? Emang kita salah apa sih? Kok kabur ya? Iya, kok kabur? Emang kenapa gitu? Emang kita mah cuma pengen nanya doang. Maksudnya dia butuh bantuan gitu. Aneh deh. Orang kok malah kabur? Apa dia kaget ada kita ya? Atau gimana ya? Aneh, aku mah. Astagfirullahaladzim, mas. Kenapa, Pak Nur? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Mas, ternyata ini penyebabnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pak, mas jangan kesini dulu, mas. Mas jangan kesini dulu, mas. Astagfirullah. Siapa itu, Pak Nur? Jangan kesini dulu. Jangan kesini dulu. Siapa lo? Bentar, jangan kesini dulu. Pokoknya jangan kesini dulu, bentar. Saya tutupin dulu, bentar. Jangan kesini dulu. Astagfirullahaladzim. Neng? Neng? Ini ada perempuan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Pantasnya tadi lari. Astagfirullahaladzim. Neng? 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 Astagfirullah. Neng? Astagfirullahaladzim. Wah, baunya. Astagfirullahaladzim. Neng? Neng? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Mbak. Neng. Astagfirullahaladzim. Neng. Neng. Astagfirullahaladzim. Ini bekas. Enggak, itu. Astagfirullah, itu apanya, Banur? Iya, ini. Pertama saya tutup. Astagfirullahaladzim. Ini. Wah. Ya Allah. Tas. Neng. Berarti? Ya, tadi enggak. Dia enggak ini, enggak. Astagfirullahaladzim. Makanya saya bilang, mas jangan sini dulu gitu tadi. Astagfirullahaladzim. Neng. Enggak, kayak mahasiswa loh, Banur. Iya, benar, mas. Itu kan dari tasnya juga tuh, lihat. Iya, benar, mas. Hah? Benar, mas, ini mah. Benar, anak kuliahan ini mah. Coba. Di ini dulu, benar. Dibangunin dulu, disadarin. Tadi air minum saya mana ya? Sadarin dulu. Aduh, ini gimana lagi susah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun, Neng. Bangun, Neng. Saya mau gak kok. Gak, itu mulutnya. Ini benar. Mulutnya wau. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun, Neng. Neng, dengar enggak? Hah? Minum. 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 Bismillah. Minum. Astagfirullahaladzim, bangun. Astagfirullahaladzim, Mbak. Bangun, bisa bangun ya? Hah? Bisa bangun ya? Astagfirullah. Coba.
Pas. Saya sih benar. Coba di ini. Astagfirullah. Masih puyeng enggak? Takut. Mbak. Neng pusing enggak? Coba pusing. Pusing banget. Aduh. Astagfirullah. Tahan. Ini apa nih? Ini punya kamu ya? Astagfirullah. Minum lagi. Yang banyak minumnya. Yang banyak ya. Siap ngambil. Terus. Lagi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Neng. Istighfar. Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa sampai kayak gini di sini? Kamu siap? Ingat enggak sama siapa? Tadi siapa? Hah? Kamu sama siapa di sini? Ingat enggak? Tadi ada cowok lari ke sana, ingat enggak? Itu itu pacar kamu apa gimana? Pacar kamu. Hah? Yang benar sok jujur aja, enggak apa-apa jujur aja. Astagfirullah. Jujur aja. Jujur aja. Kenapa sampai bisa ada di sini? Hah? Ya dia masih linglung, dia masih terpengaruh dengan itu ya. Jadi dia masih jawabannya juga masih seperti ini. Belum normal gitu. Astagfirullah. Ya Allah. Istighfar kamu. Astagfirullah. Kamu anak. Astagfirullah. Ampun. Kasihan loh kamu perempuan loh. Siapa? Bener, jujur aja nggak usah takut. Iya, jujur aja. Mbak. Biar kita bisa meluruskan gitu ya, Mbak. Kita meluruskan. Soalnya kita juga kaget loh menemukan Mbak. Kamu harus sayang ke diri kamu sendiri kok. Ya jangan kayak gini. Jujur aja sok, kenapa? Dia siapa? Hah, kalau pacar ya pacar. Nanti kita biar kita bicarakan dengan keluarga kamu gitu. Nanti kamu yang rugi loh. Ya? Hah? Astagfirullah. Ya udah sok, kamu tenang aja dulu ya. Masuk. Tapi saya harap kamu jujur, maaf kalau misalnya saya nadanya tinggi ya kok omongnya, karena saya tuh kaget. Kamu perempuan loh, ya. Mas, saya minta maaf ya. Udah sekarang tenangin dulu ya. Tapi saya harap nanti kamu jujur. Ya, kamu jujur demi kebaikan kamu ya. Dan nggak, jangan pernah diulangi lagi. Mbak Nur, coba dibawa ya? Keluar, dibawa keluar aja, dudukin aja dulu di luar biar kita enak nanyanya. Mas, saya dia nggak pakai, ya. Saya pakein dulu ya. Yuk. Saya pakein dulu ya, Mas ya. Saya pakein dulu. Astagfirullahaladzim. Saya pakein dulu. Pakein dulu, kamu kuat berdiri nggak? Astagfirullahaladzim. Pakai. Oke, lagi takut nanti ada orang lagi. Coba pakai. Bisa. Hah? Iya, sok. Oke, astagfirullahaladzim. Pusing ya? Aduh. Enggak, coba di apa dia ini mahasiswi benar? Kamu benar mahasiswi kuliah? Oke, ya udah. Oke, ini ada logonya. Astagfirullahaladzim. Nah, oke, sekarang kamu jujur ke saya. Oke, siapa dia? Hah? Pacar. Benar. Oke, sekarang pacar. Atau kamu sering seperti ini? Hah? Baru? Maksudnya kalian kesini sengaja? Enggak kok nangis gitu. Maksudnya nangis. Malu apa malu karena atau kita temuin? Iya, itu malu, udah pasti. Apa karena terpaksa gitu? Atau gimana? Kamu dibohongin atau gimana? Hah? Iya. Karena saya lagi juga ada botol gitu, kamu bohongin takutnya gitu. Atau kamu sama-sama emang seperti ini? Hah? Tapi kita juga gak baik juga kalau misalnya kita menekan dia terus, sama kita pelan-pelan aja untuk cari tahu ini, lebih. Jadi pelajaran juga iya, ya buat, jadi pelajaran buat untuk semuanya gitu. Untuk semuanya, entah muda, entah tua, untuk semuanya ini pelajaran ya. Astagfirullah, apalagi perempuan ya. Harus benar-benar menjaga gitu ya. Ya Neng ya, jangan diulangi lagi. Tapi saya pengen tahu alamat kamu di mana, orang tua kamu di mana ya. Ya, biar ini bisa diluruskan, jangan sampai terjadi seperti ini lagi, ya. Yaudah, Banur dikeluarin aja. Ya. Sok pakai ini.
ya, ya pakai pakai yuk pakai ya. Lebih biar nanti dibersihin dulu. Aduh, astagfirullah.